Sebuah mobil sedan Porsche dan truk Fuso terlibat dalam kecelakaan lalu lintas di jalan tol Jagorawi arah Bogor pada Kamis 25 Agustus malam hari. Mobil sedan Porsche yang berlaju di lajur satu tol Jagorawi arah Ciawi menabrak bagian belakang truk Fuso dengan nopol F9504SB sehingga memicu terjadinya kebakaran. Kepala UPT Damkar Sektor Ciawi Nendri mengatakan pihaknya mendapatkan laporan kebakaran itu pada pukul 21.45 waktu Indonesia bagian barat. Berdasarkan keterangan dari Maman, menurutnya truk yang dikemudikan tiba-tiba ditabrak dari arah belakang oleh sebuah mobil Porsche. Gesekan dua kendaraan ini pun menimbulkan percikan api dan menyebabkan kebakaran. Usai menerima laporan, tim damkar bergerak ke lokasi dan melakukan proses pemadaman. Petugas damkar sektor Ciawi membutuhkan waktu 1 jam untuk mengeluarkan jenazah korban dari sedan Porsche. Evakuasi berlangsung hingga Jumat 26 Agustus pukul 00 waktu Indonesia bagian barat.